Ibu hamil wajib tahu, ternyata keloid pasca sesar bisa dicegah loh. Keloid adalah daging yang tumbuh lebih di atas garis luka. Daging yang tumbuh di atas luka sayatan itu grade-nya beda-beda. Ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang samar. Kita bisa duga-duga nih, keloid ini bakal terjadi pada seseorang atau tidak dari riwayat keluarga kandung. Misalnya mamahnya atau kakaknya ada keloid. Nah, kita sudah bisa mencegah nih, jangan sampai dia keloid. Kenapa harus dicegah? Karena itu nggak nyaman tentunya. Milik keloid tersebut nanti akan gatel. Selain gatel pun estetikanya jadi nggak bagus. Mandaya ini kan obat ada ya. Keloid pun kita punya obatnya. Kita juga punya obatnya untuk penyembuhan supaya luka tuh nggak nanah. Nyatuan lukanya tuh bagus, baik luar maupun dalam. Karena keloid itu akan muncul 3 bulan pasca operasi. Kalau yang keloidnya bakatnya kuat, 1 bulan, 2 bulan pun dia sudah mulai nampak. Kira-kira seperti itu. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir.